Hidup memang terkadang tidak seperti apa yang kita harapkan. Namun, di balik itu semua, banyak hikmah yang akan kita dapatkan. Tuhan pun tidak akan memberikan apa yang kita harapkan. Namun, Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Dengan berdoa, berusaha, dan menjalani kehidupan dengan ikhlas, semua akan terasa indah dan bahagia. Bahkan tanpa sadar bahwa kita memiliki ketidaksempurnaan. Dan ketidaksempurnaan akan berubah menjadi sempurna apabila kita memiliki keluarga yang saling menyayangi. Seorang penjual tape keliling. Ia menjual tape dengan mendorong gerobak menelusuri tiap-tiap gang agar tapenya terjual habis. Walaupun memiliki kaki kanan yang sudah tidak bisa berjalan dengan sempurna, ia tetap bersemangat mendagangkan tapenya agar mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupan istri dan keempat anaknya. Inilah dia percakapan saya dengan bapak penjual tape. Saya Bapak EN. Bapak udah jualan tape dari tahun berapa, Pak? Udah ada sih, baru 3 tahun. Sebelumnya Bapak jualan apa? Oh, saya kerja serabutan sebelumnya. Saya pernah dagang sama dagang di anak-anak, dari uang biaya sekolah, saya mantau. Empat. Semuanya sekolah? Sekolah. Yang pertama udah lulus. Sudah kerja nih. Jadi Bapak kalau kerja jualan sate, kemarin jam berapa? Sate? Gak tentu sih, karena saya lagi mau. Karena habis subuh, saya berangkat ke pasar, mampar sebentar. Ntar lagi. Kadang 8 berangkat. Jam 8 pagi? Iya. Sampai jam 5 aku sudah mau. Ini berarti Bapak biayain anak Bapak dari jualan tape dong, Pak? Jualan tape ya, tadi sebelum jualan tape saya pernah dagang rokok gendong. Saya kerja serabutan ya. Kayak kerja tetap. Bapak aja ya dikerjain ya. Nah, ya sampai lulusan SMP doang, Mbak. Oh, Bapak sama. Oh. Kalau boleh tahu penghasilan Bapak sebulan kalau jualan. Halo, yang tadi ya, makasih sih. Ya dapatnya Bang 150 kalau lagi ini ya, kalau ya kan namanya dagang ada rame ada. Nah, kalau tapenya lagi kurang bagus kita buang tapenya nih. Paling sekarang kita nombokin sama bos. Oh, berarti ini bukan bikin sendiri ya? Bukan, lagi ada bos. Oh, istri Bapak di rumah? Rumah, tadinya sebagai pembantu rumah tangga. Saya nggak keluar, capek kayak gimana ya. Berarti kan sekarang ngandelin dari tape aja? Ada seorang segini nih ya, kurangannya berapa di ini, misalnya kita seorang 200 misalnya ya, bisa banyak ketapi kebuang, ada duit 150 lah kita kebawa ya, paling untuk di rumah 50 ya kasih bos, jadi kekurangan gitu. Oh, itu cukup Pak, 50 ya, cukup ya deh ya, cukup ya, begitu dah. Syukurin aja ya, Pak.
sudah kerja ya.